Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trick and Tips Gratisan, channel yang membahas tentang seputaran pendapatan di internet. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sebuah aplikasi yang sangat mirip dengan Instagram ya teman-teman. Namun beda aplikasi ini dengan Instagram, kalau di Instagram kita tidak bisa menghasilkan uang, namun kalau di aplikasi ini kita bisa menghasilkan uang ya teman-teman. Jadi misinya itu cuma mengupload foto dan video. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk mencoba aplikasi ini, teman-teman bisa mengklik dari link deskripsi yang saya sediakan di bawah untuk mendaftar di aplikasinya ini. Nantinya teman-teman akan menemui tampilan seperti ini. Nah, setelah teman-teman menemukan tampilan ini, teman-teman tinggal melakukan pendaftaran di aplikasi ini ya teman-teman. Seperti di sini, teman-teman bisa menggunakan email atau Facebook ya teman-teman. Setelah itu teman-teman klik sign up. Setelah mengisi email dan password, nantinya teman-teman akan diderek ke Play Store, ke aplikasi ini ya teman-teman, aplikasi What's Around. Nah, setelah itu teman-teman tinggal download saja aplikasinya. Berhubungan saya telah mendownload aplikasinya, jadi langsung saja kita buka ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman tinggal langsung saja login ya, setelah teman-teman mendaftar menggunakan email dan password yang teman-teman lakukan tadi. Lalu teman-teman klik saja sign in ya teman-teman. Maka di sini teman-teman telah masuk atau berhasil mendaftar di aplikasinya. Jadi setelah teman-teman masuk atau login, teman-teman klik di bagian gambar profil di sini ya teman-teman. Lalu teman-teman untuk mendapatkan 12 koin pertama di aplikasi ini, teman-teman wajib untuk mengisi data ya, atau mengedit profil, karena di sini adalah langkah untuk teman-teman mendapatkan koin selanjutnya dari aplikasinya ini. Jadi lumayan ya, jadi teman-teman klik saja edit profil. Nah, teman-teman isi foto, nama, jenis kelamin, nomor telepon, dan email. Nantinya teman-teman save, maka teman-teman akan mendapatkan 12 koin ya teman-teman. Berhubungan saya telah mengisi, makanya saya telah mendapatkannya. Nah, gimana sih mas cara bermain di aplikasi ini? Seperti yang saya bilang tadi, aplikasi ini sangat mirip dengan Instagram ya teman-teman. Jadi di mana kalau teman-teman mengupload foto ataupun video di aplikasi ini, teman-teman akan mendapatkan koin. Jadi teman-teman bisa menghasilkan uang di aplikasi ini santai saja. Jadi sembari mengisi waktu senggang atau waktu luang teman-teman, teman-teman bisa mendapatkan pundi-pundi uang dari aplikasi ini. Nah, seperti di sini saya akan mencontohkan, saya akan mengupload foto. Jadi upload saja foto apa saja ya teman-teman, atau foto yang di depan teman-teman juga bisa. Seperti di sini saya klik. Nah, terserah teman-teman mau isi hashtagnya apa. Setelah itu teman-teman klik post ya teman-teman. Nantinya setiap teman-teman mengepost, teman-teman akan mendapatkan satu koin ya dari What's Around ini ya teman-teman. Jadi aplikasi ini selain bisa menghasilkan uang, teman-teman juga bisa menambah teman-teman baru ya, bisa juga jadi ajang pencari jodoh ya teman-teman. Karena di sini secara otomatis setelah teman-teman menghidupkan aplikasi ini, maka aplikasi ini akan membaca Padang. Dan kebetulan sekarang saya lagi di Palembang, langsung berubah ya. Jadi semua orang Palembang atau orang yang di sekitar kita akan yang bermain di What's Around ini akan muncul di beranda seperti ini. Jadi bagi teman-teman selain mencari duit, juga teman-teman juga bisa mencari kenalan baru, teman baru, atau mungkin jika teman-teman beruntung juga bisa mencari pasangan ya dari aplikasi ini. Jadi cara kerjanya cukup simpel ya teman-teman. Selain itu gimana sih mas cara untuk menambah koin dari aplikasi ini? Jadi ada dua cara ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengklik upload seperti di sini, lalu teman-teman bisa juga mengklik bagian ini ya teman-teman, bookmark ya teman-teman, itu juga bisa menambah poin teman-teman ya. Nah, seperti ini bookmark ya teman-teman. Jadi bagian sini ya teman-teman, nantinya teman-teman akan mendapatkan koin tambahan di sini ya teman-teman. Seperti di sini teman-teman bisa melihat ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Jadi orang sekitar itu akan bisa teman-teman dapatkan dari aplikasi ini. Seperti di sini nyari cewek bisa juga nih teman-teman. Tapi saya tidak menyarankan, karena di sini tujuan utama kita pasti untuk mencari uang atau penghasilan ya teman-teman. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum mencoba aplikasi ini, jangan khawatir aplikasi ini tidak membayar, karena aplikasi ini benar-benar legit ya teman-teman. Namun saya baru mengupload, baru sempat mengupload aplikasi ini ya teman-teman.
Jika teman-teman tidak keberatan, teman-teman juga bisa meng-add kita, bisa berteman ya di aplikasi ini. Ini nama saya Hidayat Hamdani. Nah, di sini teman-teman juga bisa mendapatkan tambahan koin dengan cara menginvite teman ya, teman-teman. Jadi seperti di sini teman-teman klik saja di bagian profil ini, lalu ada tulisan invite friend. Jadi teman-teman seperti di sini invite your friend and your bot and $5. Jadi maksudnya di sini teman-teman akan mendapatkan totalannya $5 ya dari satu invite teman ya, walaupun itu secara bertahap. Jadi teman-teman mendapatkan $5 dan teman-teman yang diundang itu akan mendapatkan juga tambahan dolar ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bagikan saja di sosial media, ajak orang untuk bergabung di aplikasi ini, nantinya teman-teman akan mendapatkan totalan $5 dari setiap undang satu teman ya teman-teman. Jadi di sini santai saja ya untuk bermain di aplikasinya ini. Nantinya teman-teman kalau mendapatkan koin, teman-teman akan ada tulisan di sini ya teman-teman, setelah pending ini akan masuk ke sini dulu. Nah, setelah 7 sampai 10 hari barulah koin yang pending itu akan masuk ke total koin ini. Jadi jangan bingung ya, kenapa sih koinnya belum masuk atau gimana. Jadi dia pending dulu, nantinya setelah 7 sampai 10 hari akan masuk ke total koin ya teman-teman. Nah, untuk penukarannya sendiri teman-teman bisa klik di bagian market ini. Jadi teman-teman klik saja. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk di sini market ini adalah tempat penukaran ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menukarkan ke Ethereum. Jadi satu Ethereum itu sekarang sudah seharga 2847 koin ya teman-teman. Jadi di sini ada Starbucks, Amazon, PayPal, Google Play, App Store. Banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat seperti di sini PayPal. So, untuk mendapatkan $100 itu kita mengumpulkan 1500 koin ya teman-teman. Namun setahu saya kalau selain dari Ethereum ini, yang lainnya ini belum kebuka ya teman-teman. Namun dari info yang saya dapat, akhir dari 2018 atau menuju 2019 kemungkinan ya teman-teman, market ini akan buka ya di bagian PayPal, Amazon, Google Play, dan App Store ini. Namun sekarang yang sangat didukung oleh aplikasi ini dan yang sudah terbukti membayar atau bisa ditukarkan ya, yaitu Ethereum ini ya teman-teman. Sudah banyak yang mendapatkan 1 ETH dari aplikasi ini atau setara dengan 3 juta lebih ya teman-teman, 3 juta rupiah lebih dari sebuah aplikasi ini. Jadi lumayan ya teman-teman, selain bisa menghasilkan uang, teman-teman juga bisa mendapatkan teman baru dari aplikasi ini. Oke, mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan di video kali ini ya teman-teman. Dan saya jamin aplikasi ini membayar, teman-teman bisa cari infonya di mana saja, baik itu YouTube ataupun Google. Untuk pembuktian dari penukarannya, jika saya memiliki koin yang cukup untuk melakukan penukaran, nantinya saya akan coba untuk bikin video window-nya. Jadi kalau misalnya saya mencapai batas untuk melakukan penukaran ini, insya Allah saya akan mengadakan giveaway untuk teman-teman semua ya. Karena di sini biar saya akan coba untuk berbagi juga dengan teman-teman ya. Jadi teman-teman share saja video ini ke sosial media mana saja ya. Semoga video ini bermanfaat, semoga banyak yang nonton dan banyak yang mencoba aplikasi ini. Jika saya tembus untuk window di aplikasi ini, insya Allah saya akan melakukan giveaway dari aplikasi ini ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Tetap stay tune di channel Trik & Tips Gratisan dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.